Ya. Ah. Whoop. Ah. Ah. Gajah LS, Regen Rispo Hivzi, collab-collab dengan Suci. Tak ada lagi eliminasi, hanya ada happy-happy. Sampai energi membucah body. Layangkan tangan, goyangkan kaki. Semua masalah dipikir nanti. Rahang lepas hati-hati, ngakak kocak bisa kami garansi. Ya, Gajah LS collab dengan Suci. Whoop. Whoop. Lu jangan kemana-mana, kita bikin rahang lu pegel. Jangan sampai lu pada ganti channel. Kalau ganti lu gua tackle sampai badan lu pegel-pegel. Hah, capek. Ah, yo, Rispo. Kita juga alumni Suci, kita sama-sama makan nasi. Kini kita hadir kembali di Kompas TV yang menginspirasi, kata Bu Rosi. Woy. Yo, 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 Regen, yo. Langsung hancur bos. Kami kembali, kamilah para alumni. Penghibur di setiap lini, layaknya mahal ini. Kelucuan ada pada kami, tapi soal harga jangan pernah bilang ini mahal ini. Kamilah alumni Suci, bukan alumni UI. Kami lucu sampai mati, saatnya kalian cermati. Dengan nanti tambah nasi, daging sapi enak sekali. Sarapan pagi emot api untuk kami di sini. Yo 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 yo. Dan kali ini spesial karena kali ini para alumni Suci akan battle rap. Tidak ada stand up hari ini ya. Ada. Ada lah. Tetap stand up. Nanti battle rap kita terakhir. Udah rap dari belakang rap. Nah, itu mah rap kita cuma pamer skill kita banyak gitu aja. Kagak malah malu kayaknya dah. Malah terbata-bata dah kayaknya. Malah malu. Kita akan mengadu juara-juara dari Suci 1X dan juga Suci X. Dan pastinya nanti penampilan terbaik itu akan mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Dan penonton yang di studio ya yang menilai nanti ya. Ya nanti kalian semua yang akan menilai di situ udah ada muka dari masing-masing komik. Nanti kalian bisa angkat itu sebagai bentuk dukungan kalian terhadap komika-komika yang tampil. Itu bukan dari situ, ada QR code, Gen. Ada QR code? Ada QR code yang nanti bisa dinilai sama penonton yang ada di sini. Oh betul. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan KPU kebetulan untuk menentukan polling siapa yang menang. Oh di daerah pada... juga? Iya, ada di daerah. Kita sudah tergabung dari Suci X GJLS Makassar. Halo Makassar. Halo Makassar. Gimana Ji keseruan di sana Ji? Seru banget ini Pantai Losari ini di mana-mana. Oh. Pantai Losari di satu tempat. Boleh minta dimana? Suara penontonnya dong di sana dong. Iya, di Makassar gimana suara penontonnya? Makassar, mana suaranya? Palu basah. Oke, kita akan langsung invite aja nih komika dari Suci 1X. Yang pertama ada Rio Duma Tumbun. Dan Rio Duma Tumbun tidak sendiri karena dia ditemani juga oleh rekannya. Sang juara dua ini dia, Ali Akbar. Dan berikutnya, dia adalah juara Suci X. Kita sambut ini dia, Belalang Sawah, Yono Bakri. Dan juga rekannya satu lagi, dia adalah pengrajin mimbar. Ini dia, Gautama. Wow, sudah hadir di atas panggung nih, luar biasa. Yono, gimana kehidupannya setelah menjadi juara Suci X? Sama aja ya kayaknya. Ada perubahan. Belum dijawab loh padahal lo. Ya, iya. Gimana? Sama aja bang. Gimana Yono, udah dapat mobilnya? Udah dipakai mobilnya katanya? Belum bang. Ah belum? Belum. Kenapa? Itu apa, surat-suratnya belum lengkap. Surat mau belakang, yang penting beli etol. Iya. Mampu gak? Dan juga ini Rio juga yang udah lebih dulu punya mobil ya. Eh alhamdulillah udah baret. Iya. Oh maaf ya Ali dan juga Gautama yang kita ajak ngobrol yang punya mobil dulu. Ya. Nanti bang. Hah? Nanti. Nanti. Insya Allah. Ali ini kan terkenal dengan di Instagram itu suka ada maksud gitu. Kasih satu kemaksudan dong. Kok ada ya orang yang dengan sadar tidak nonton Kompas TV?
Wih. Maksud. Parah bro. Parah bro. Parah bro. Iya. Parah bro. Nah kalau dari Suci X ini kan terkenal dengan Gautama yang suka tebak-tebakan. Yang sampai kemarin udah diundang juga di acara talk show ya kan. Udah teleponan juga sama Ko Ernest ya. Udah. Udah. Yeah. Udah kasih tebak-tebakan juga buat Ko Ernest. Boleh dong kasih tebak-tebakan dong. Ada lampu. Ada lampu. Kenapa dan lampu cahayanya terang? Apa tuh? Apa tuh? Soalnya pakai listrik. Kalau pakai sulap, tring. Iya. Kalau iya iya iya. Kasih contoh tentang kebakaran yang benar. Kasih contoh. Kasih contoh. Lama kasih contoh. Freestyle, freestyle. Kenapa kita sering lihat sekolah yang atapnya bocor tuh muridnya punya nilai bagus? Kenapa tuh? Soalnya kalau mereka ujian dapat bocoran. Iya. Yeah. Oh, gitu. Untuk Yono, katanya bisa melata. Bro, ini verbal-verbal kenapa dia eng. Ya udah, kita akan lihat langsung seperti apa keseruan battle pada hari ini antara Suci 1X melawan Suci X. Sebelumnya kita mau dengar dulu ini mana pendukung dari Suci 1X? Mana pendukung dari Suci X? Wow. Hah, udah gak ada yang dukung. Gak ada yang dukung, iya udah. Suci 1X, Suci 1X 7, Suci X tadi 6. Ini kan penontonnya ada 300 kan? 300? Biasa seribuan Suci X mah. Weh. Mas, maaf ya gak ada penonton. Maaf ya yang biasa stand up manggil bang. Bang Panji, Bang Rani. Aduh. Tapi bang, sumpah bang. Saya itu bang. Kalau mereka mah, tapi teman-teman ya gitu. Oke, segmen selanjutnya bakal ada penampilan dari juara dua Suci 1X dan Suci X. Jadi jangan kemana-mana tetap di Suci X KJLS. Left, wow. Kaesang sudah menikah, ada yang kasih spray gak ya? Kembali lagi di Suci X KJLS. Masa ada anak presiden dapat hadiah spray sih? Pelakang. Terlalu simple bro. Lagian ya, juga gue gak pernah lihat ada menteri di Cipulir gitu. Ngapain di Cipulir? Nyari-nyari spray di Tanah Abang. Spray gak cuma di Cipulir, selalu tahu Ciledug juga banyak ya. Ini yaudah. Pasti udah pada penasaran ya, siapa yang akan tampil pertama di malam ini. Dan mereka pasti tampilnya semangat, karena dapat hadiah 10 juta. Betul gitu. Sekali, mereka akan mendapatkan hadiah 10 juta untuk komika terbaik yang ada di spesial tahun baru ini. Dia juara 2 di Suci 1X. Apakah penampilan battle yang akan menjadikan nomor 1 malam hari ini? Nobody knows. Yes. Langsung saja kita sambut, ini dia, Ali Akbar. Assalamualaikum. Tepuk tangan dong buat kita semua hari ini, gokil. Terima kasih teman-teman. Saya benci satpam teman-teman. Karena di Suci 1X saya kalah dengan satpam kalau ada yang tahu. Namanya Rio. Gara-gara kalah sama dia, saya jadi benci yang namanya Rio. Saya langsung tidak pernah naik motor f***. Tidak pernah lagi minum teh. Dan saya tidak pernah lagi pergi ke Riau. Riau, Riau. Riau Dumatur. Saya kalah di final, saya sedih sekali teman-teman. Padahal saya sudah mikir saya akan dapat mobil. Padahal saya sudah beli e-tol teman-teman. Tapi tidak dapat mobil saya. Sedih jadi saya tuh teman-teman. Tapi terima kasih buat Suci 1X. Karena setelah dari Suci ini banyak yang berubah dari hidup saya gitu. Walaupun tidak ada mobil saya tidak sedih. Saya tiap hari naik ojek online saya. Begitu naik ojek. Saya pernah dapat tukang ojek. Yang dia kasih helm ke kita. Helmnya bau teman-teman. Pernah kan? Saya pernah dikasih. Pas dipegang biasa aja tuh. Tapi pas dipakai. Kayak berasa di dalam got teman-teman.
bau sekali sampai saya curiga. Jangan-jangan sebelum bonceng saya, dia bonceng jenazah kayaknya. Bau sekali teman-teman. Bukan cuma itu, saya pernah dapat tukang ojek yang selain helmnya bau, mohon maaf, badannya juga bau teman-teman. Yang begitu dia datang, yang datang duluan baunya teman-teman. Pas dia datang, di pikiran saya sudah kemana-mana itu. Aduh, gimana ini? Nanti kan saya di belakang dia. Motor kan maju ke depan. Otomatis angin ke belakang. Itu sepanjang di atas motor, ada angin dikit. Ya Allah. Ada angin lagi, ya Tuhan, saya sudah tidak kuat. Malah motornya belum jalan lagi. Anginnya dari mana ini? Saya lihat ke depan ojeknya gini. Gua aja punchline juara dua mah. Kita aja. Juara dua tuh kalau enggak gitu ya masalah sama founder stand up gitu-gitu aja. Jadi teman-teman. Itu tadi baru kehidupan saya dalam transportasi. Kehidupan saya di kuliner juga berbeda teman-teman. Saya tiap hari cuma makan apa kalian tahu? Makan kerupuk teman-teman. Kerupuk itu enak teman-teman. Saya pecinta kerupuk, sumpah demi Tuhan. Suka sekali saya kerupuk. Makanya saya kesal dengan orang-orang yang kalau makan nasi goreng, begitu nasi goreng habis dia baru sadar kalau ada kerupuk. Kesal saya sumpah dengan orang-orang begitu teman-teman. Saya jujur kalau saya kalau makan, saya habiskan dari awal itu kerupuk. Bahkan pas kerupuk habis, saya baru sadar kalau ada nasi goreng. Cuman saya alergi udang teman-teman. Jadi saya tidak bisa tuh makan kerupuk udang. Karena biasanya kalau saya makan kerupuk udang, kulit saya bentol-bentol. Untungnya, saya tidak alergi kerupuk kulit. Takutnya kalau saya alergi kerupuk kulit, pas saya makan kerupuk kulit, udang saya bentol-bentol. Mantap ya pancelannya ya. Nah. Sedih teman-teman saya. Paling sedih di hidup saya adalah ketika saya beli kacang rebus 1 kilo teman-teman. Kalau kalian pernah beli kacang rebus, kalian akan sadar teman-teman. Kalau di antara 1 kilo yang ada di kacang rebus, pasti ada satu kacang yang tidak isi kacang, teman-teman. Isi air, teman-teman. Iya kan? Saya sedih, teman-teman, pasti dapat cukup air. Tapi biasanya kesedihan saya terbayar. Karena apa? Airnya enak, teman-teman. Iya kan? Asin-asin gimana gitu. Makanya biasanya saya bilang, Mas, pesan 1 kilo lagi yang isi air. Tapi lagi-lagi saya kecewa, sedih teman-teman. Karena di antara 1 kilo yang isi air, ada 1 yang gak isi air. Tapi isi kacang teman-teman. Terakhir dari saya teman-teman, saya tuh sedih. Sedih terus dari tadi saya. Sedih saya lihat orang-orang yang masa depannya tidak jelas seperti saya. Kalau kalian dulu ingat ya, ada satu iklan. Iklannya begini. Afika, ada yang baru nih. Apa tuh? Nih dikasih. Oh. Dan kalian tahu teman-teman, Afika yang ada di iklan itu sekarang jadi apa? Jadi cantik teman-teman dan orang heboh. Dan dia masuk JKT48 kalau gak salah waktu itu. Cuman yang saya sedih teman-teman. Di mana temannya Afika? Yang manggil dia. Iya kan? Kalau gak ada dia kita gak tahu Afika, namanya Afika loh. Di mana temannya Afika sekarang? Mungkin ya, mungkin ini saya prediksi aja. Mungkin sekarang dia jualan kacang teman-teman. Salih, terima kasih teman-teman. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ali Akbar. Ali Akbar. Keren banget. Ente tampil di mana-mana menghibur terus ente. Iya. Ampun. Lalu kok. Jangan-jangan ya. Stand up ente. Emang iya. Emang stand up comedy. Emang stand up barusan. Emang bapak tadi ngeliatnya dia ngapain? Nah, kayak lagi ngasih penyuluhan. Apalagi kalau naik ojek online. Sama temennya Afika tuh.
Helmnya? Beda-beda, ojek online, apika-apika. Helmnya isi apa? Isi kepalanya, kepala kacang. Sama kepala BPSI. Badan apa? Badan BPSI. Badan putih, sedikit hitam. Keren. Aduh. Oke, terima kasih Ali Akbar. Sambil nanti kita melihat penampilan yang lainnya ya. Oke, tadi kita udah lihat juara 2 dari Suci One X. Sekarang kita langsung siap-siap ini untuk juara 2 Suci X. Song Master tebak-tebakan from Jepara. Langsung saja kita sambut ini dia. Gautama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Gautama, juara 2 Suci X. Banyak yang bilang juga saya adalah juara di hati masyarakat. Saya pengen mobil. Capek aku naik bis terus. Tapi saya seneng banget ini. Bisa tampil di panggung Grand Final Suci One X. Grand Final kok di studio lah. Balai Sarbini dong. 1000 orang. Rasain tuh sensasinya ditonton 1000 orang lebih. Tapi ngeblank. Sebel banget aku. Banyak banget diundang podcast-podcast gitu, banyak yang nanya, kenapa ngeblank? Ya lupa! Apalagi? Kok ada orang yang gak tahu ngeblank kenapa? Maksud! Dan insya Allah saya mau mulai stay di Jakarta ini teman-teman. Boleh minta dukungannya, tepuk tangannya. Saya struggle banget nih Jakarta ini. Saya kemarin baru nyari-nyari tempat tinggal, kontrakan, apartemen. Dan orang-orang yang jualan kayak gitu kenapa nyebelin semua ya. Saya nyari tuh di website. Ada satu orang yang kayaknya dia emang agen aja gitu. Jualin banyak apartemen. Saya tanya, mas yang ini berapa? Dia marah-marah kayak, mas, kalau harga segini jangan minta fasilitas yang macam-macam. Lah saya cuma tanya ya. Tak telpon itu. Sumpah masih ingat aku namanya Iwan. Wan, hei. Sekarang pandangan saya semua ke agen properti itu gara-gara Iwan tuh rusak loh. Saya nanya lagi ke semua orang gitu, mas. Kenal Iwan enggak? Apa kamu Iwan, mas? Sumpah. Tepuk tangan buat Grand Final Cuci X. Gitu. Kenapa ya? Terus juga saya tuh dengan label Bapak-Bapak Fani sebenarnya udah capek ya. Karena saya gak bisa ngobrol dengan orang normal ngobrol pada umumnya. Sekarang saya ngobrol dikit-dikit tebak-tebakan gitu. Capek aku. Tapi ternyata tebak-tebakan saya kepake. Saya udah ada dapat tempat tinggal, kontrakan. Ternyata orangnya tahu saya. Mas, Gautama? Iya. Mau nyari kontrakan di sini? Mau, iya. Gini deh, kasih tebak-tebakan tak kasih diskon. Kepake ternyata tebak-tebakanku. Jangankan diskon, ini tebak-tebakan terus sampai gratis mau aku. Ini tebak-tebakan yang saya kasih sama. Enak bridging ya. Huruf. Huruf-huruf apa yang bisa dakwah? Ulama. Terima kasih saya Gautama. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Gautama. Gautama. Gautama, sudah tinggal di Jakarta berarti sekarang? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Kontrak daerah mana? Daerah Tebet.
Wah, tebut mahal tuh. Keren. Jackson. Yakin industri ini akan menghidupimu? Jangan digituin. Nanya. Yang di studio mana pendukungnya dari Gautama? Mana pendukungnya Gautama nih? Wow, tuh udah pada angkat. Oke, kalau kita tepuk tangan sekali lagi buat Gautama. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Gautama. Abis ini ada siapa lagi, Rispo? Abis ini masih akan ada Rio Dumatubun dan juga Yono Bakri. Weh. Bakri kali. Yono Bakri. Bakri mah roti. Ya dia kayak roti tapi yang udah buluk. Tapi kita akan lihat penampilan dari mereka berdua setelah yang satu ini tetap di Suci X GJLS. Solusi baru, main bola bawa ibu, Maroko. Kembali lagi di Suci X Talent. Let's make love. Ya, ini kan di Qatar kita. Tapi ini rasanya acara ini kayak grand final lagi ya Gen ya. Kenapa ada emang? Ada juara dua tadi kan. Yeah. Ini juga ada juara satu kali ini. Yes, Gen. Betul. Karena mereka akan bertanding untuk mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Dari mau direbutkan yang menang Suci X atau Suci One X nih. Betul. Dan betul. Itu hadiahnya katanya dari Yono. Gini. Yono kemarin dapat duit kan 50 juta. 50 juta. Abis buat bayar pajak mobil. Ya, materi itu. Dia tahu. Iya, materi dia itu ini. Dia. Dia pusing dia di belakang cerita. Itu materi dia. Dia cuma gitu doang. Iya. Emang itu gitu. Materi dia. Materi dia itu. Ya, dia cerita tadi. Terlalu simpel untuk seorang juara. Oke, langsung ya. Komika selanjutnya adalah komika yang lagi senang banget karena dia baru dapat mobil. Langsung saja kita beri sambutan yang paling meriah untuk Yono Bakri. Kok ada ya orang naik motor pakai jaket kuning? Beneran bang, materiku semua kamu bawain bang, sumpah bang. Ini aku stand up pakai apa ini? Tapi aku perhatiin coba diangkat teman-teman yang ini. Kompas kok gak ada fotoku? Ini serius gak ada dibikin nih? Mana? Oh ada, alhamdulillah, love you. Tenang, kalian nanti akan kuajak keliling naik mobil. Aman. Dan aku tuh happy banget teman-teman. Aku tuh sampai sekarang ngerasa, masa iya aku punya mobil ya gitu kayak. Baru setahun setengah loh aku merantau loh gitu. Dia punya mobil, kalian lebih lama kan ada yang masih pakai kan. Yang merantau lebih lama, aku udah 1 tahun setengah ya ampun. Punya mobil, ngurus e-tol. Adalah aku nyicil-nyicil. Dan ikut ceritain teman-teman ya, apa yang kurasakan. Sorry nih agak bindeng ya, maaf ya. Soalnya kepadatan jadwal, maaf. Makanya aku heran nih, disuruh battle lagi, nanti Gautama kalah lagi. Kalau mau menang aku bawa Kemal lagi sih. Apa yang kurasain ketika tanggal 18 November tayangnya Grand Final Suci X. Aku gak kemana-mana teman-teman di Cost the Red. Pas tayang, sampai jam 9 pagi teman-teman, aku gak bisa tidur. Notifku jebol. Ya Allah, HP ku taruh di sebelahku tidur, gak getar lagi dah gempa. Tak. Sebagai gambaran seberapa banyak orang mention aku, HP-nya itu ku diamkan. Kuotanya berkurang 2 giga. Anjay. Masa kan? Trending ya kan, ya Allah, trending di Twitter, itu kubacain tuh Yono. Itu kayaknya tuh sepanjang Suci aku dihina, dikalkulasikan ditumpuk di grand final. Tapi kubuka lagi video lama, hinaan lagi. Happy banget aku tuh, aduh,
gak masuk akal ini aku dipuji segitu banyak orang gitu. Terus hadiah lagi. Banyak hal yang kudapatkan. Mobil, uang 15 juta yang udah habis. 50 juta yang udah habis. Sama perawatan 50 juta. Please. Ya kan aku cari duit dari jelek ya. 50 juta perawatan muka loh. Aku nanya ini berapa kali pakai nih. Kalau sekali pakai gimana nih. Muka aku dibuat ulang kayaknya nih. Tapi kemarin aku baru ngelihat mobilku. Anjay. Aku masuk set. Wah di sini pencetannya banyak nih. Dia tuh bisa ini ganti radio sendiri bang. Di steering gitu set ganti sendiri dia. Terus di belakangnya tuh seat 2, single seat. Yang sendirian kayak Alphard gitu. Yang ini versi miskinnya. Set 2 gitu. Aku di depan nyetir nih. Bayangin. Ini kalau seandainya ada orang yang duduk di sini, fix supir tau kayaknya nih. Bukan kayak yang punya mobil. Ini gara-gara MC-nya nih ngeblank aku nih. Biar ngerasain apa yang ngerasain Gautama. Terima kasih saya Yono Bakri. Kejauhan. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Yono Bakri. Tapi itu, jangan kaget gak kalau misalkan nih tiba-tiba mobil lu ini, kita modif, mau gak? Dari kita bertiga, dari kita. Kita ceperin hadiah. Besok pagi. Hadiah, ceperin. Dari kita bertiga. Kita ceperin enggak. Belakangnya kita taruh boneka marsupilami. Sama kita kasih hordeng. Iya, ya. Sama di dashboard kita pakai dashboard bulu pink, mau gak? Sama kita kasih parfum 40. Mobil lu bau jeruk, di belakangnya ada stiker Happy Family. Iya, iya benar. Tapi Gautama, keluarga Gautama. Gautama, istri Gautama, anak Gautama. Sama anak Gautama, sama Yono. Mau enggak? Mau enggak? Enggak, makasih bang. Dan kebetulan kita udah modif, silakan. Beri tepuk tangan untuk Yono Bakri. Komika berikutnya. Dia kali ini berarti dia jatuhnya laga kandang nih. Betul. Iya, dan dia sudah keluar dari satpamnya ya. Untuk mengejar karirnya di dunia stand up. Dan alhamdulillah kekejar sama satpam. Langsung kita sambut. Ini dia, Rio Dumatubun. Assalamualaikum. Ya, kenalin nama gue Rian Demasif ya. Rambut gue udah gondrong bang, sekarang udah bisa gini. Anjay. Mbak mau mbak, nih. Kamu mau juga, nih. Yono Bakri udah gila ya, Leon. Sombong banget baru punya mobil, Yono. Ya Allah, tanya sama seniornya, ya kan. Lagian mobil kita sama-sama Yono. Pakai sombong banget, gini-gini lah, Yono lah. Lo akan ngerasain di mana mobil lo akan ditumpangin juara dua lo. Ali tiap kemana-mana numpang gua bang, ya Allah. Ali ngomong benci sama siapa, sama Rio, tapi kemana-mana numpang gua Ali, ya Allah. Gua bingung dah ini. Nah, jujur ya, gua tuh pengen jadi komika besar gitu. Tepuk tangan buat gua boleh dong. Pengen sekali gua jadi komika besar, bukan kayak Popon ya. Kan, gua pengen kayak Rigen, Rispo, Ipsi gitu. Yang besar cara kerjaan gitu, bukan masalahnya gitu. I love you, Pon. Jujur gue pengen jadi komika besar. Kenapa gue pengen jadi komika besar? Karena kalau dapat kerjaan kita bisa milih gitu. Ini kalau gue komika besar, gue gak ambil nih kerjaan ini, sumpah dah. Karena kompas, ya Allah. Kita udah selesai kompetisi lagi loh, diadu-aduin lagi. Nyari apa sih kompas? Bener deh. Kita aja udah kelar kompetisi, kenapa diadu lagi? Nyari yang paling lucu siapa? Buat apaan? Ya kan? Tapi gue ya, ini yang gue seneng waktu gue after juara suci adalah selain dapat mobil itu ya, dapat duit 50 juta ya kan. Yang bangga tuh bukan gue sendiri, tapi keluarga gue tuh semua bangga gitu. Anak gue, istri gue, mertua gue tuh bangga. Tapi dari mereka tuh yang paling bangga anak gue, yang Bob, si Bob tuh ya. Nah, gue punya anak namanya Bob Elson. Dia yang paling bangga gitu. Gue pernah dikirimin video dia lagi nangis sama istri gue. Jadi gue habis lagi ngejob, tayangan gue juara suci final itu tayang di YouTube Kompas. Dia nonton. Terus istri gue videoin dia lagi nangis.
nangis gitu. Kayak bangga banget bapaknya juara, anjir dah. Nangis gitu, nangis. Air matanya tuh dikirimin semua sama istri gue video. Gue nonton video itu, ya Allah gila. Akhirnya ada yang bisa dibanggain juga dari gue gitu. Gue pulang ke rumah, lo tahu reaksi dia. Dia langsung meluk gue. Ya Allah ini gue agak berat ceritanya, emang gue sedih banget. Ini Allah. Ini haru banget gue cerita ini. Karena itu momen yang paling gak pernah bisa gue lupain lah. Gue pulang dipeluk sama dia. Itu satu kata yang nyentuh banget di hati. Ih, Bob semoga sama papi itu mata gue sampai nyembeng nahan air mata itu gue. Ya Allah dalam hati gue nih anak bisa ngomong kayak gini juga sama gue gitu ya. Yang bikin gue air mata gue tumpah selain nyembeng gitu jadi nangis ketika pelukannya dilepas. Dia pelukannya dilepas, pi ada goceng gak? Bob mau jajan nih. Makin nangis gue dalam hati gue. Gue kira bangga ya kan. Ternyata goceng. Ya, gue punya observasi. Anggap ini observasi. Gue yakin semua cowok pasti punya sempak jelek. Tepuk tangan yang punya sempak jelek dong. Ya kan? Udah tahu jelek gak dibuang lagi ya kan? Lo tahu sempak jelek gak? Kalau kita pakai jin suka turun sedikit, kita gini. Lo tau gak bayangan sempak jelek yang kalau kita pakai berenang, piul, turun dari boxer di sini dia. Tapi dari observasi gue akhirnya punya analogi. Menurut gue, cowok-cowok yang punya sempak jelek adalah cowok-cowok yang setia. Karena sempak jelek, kita gak buang, alasannya nyaman. Walaupun kita tahu fungsinya udah gak ada. Iya yeah, bro, cepet gitu bang. Fungsi dari mananya? Itulah alasan gue kenapa 13 tahun nikah sama istri gue gak pernah cerai. Karena alasannya nyaman. Walaupun gue tahu fungsi istri gue udah gak ada. Nama gue Rio, makasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Rio Dumatubun. Ini yuk, tengah-tengah dong. Tapi lu yakin kan nih yuk, menang nih yuk kali ini. Tadi kan lu bilang lu ngeluh, ini udah kompetisi dikompetisiin lagi gitu. Enggak sih. Enggak yakin? Gua mah menang gak menang yang penting menghibur. Alah, lu nah, tapi alah. Ini yo menang gak menangnya yang menentukan penonton. Mana pendukungnya Rio, mana? Banyak. Bisa menang deh. Tapi apa lu beliin kemarin buat ini? Sari. Ya kan mobil udah atas nama dia. Pokoknya semua atas nama dia, gen. Gua kalau diusir mah gembel gua. Ya udahlah, nanti kita akan setelah ini kita akan battle rap nih. Siap-siap dulu buat Rio mempersiapkan karena abis ini bakal battle rap dan juga akan ada special performer dari salah satu alumni Suci 1X. Kestar. Dia udah bintang banget lah di Kompas. Bintang banget di mana-mana ya jadwalnya. Iya. Terima kasih Rio. Terima kasih Rio. Silakan kembali untuk mempersiapkan battle rap-nya. Silakan buat Rio. Abis ini juga teman-teman yang ada di studio akan langsung menilai siapa kira-kira yang akan mendapatkan 10 juta rupiah. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Suci X GJLS. Apa nih openingnya? Belum bang nih goblok. Udah ketawa alhamdulillah. Kembali lagi nih. Suci X GJLS. Mike lah. Teman-teman dari Suci 1X dan juga Suci X sudah siap buat rap battle. Siap buat rap battle? Diri dong. Diri dong. Kita bercoke-coke bersama. Kita coke-coke bersama. Oke. Are you ready? Man, are you ready? Yeah. And who? Menara Kompas, make some noise! Bah. And this is Rap Battle Suci X! No. GJLS! Yo! GJLS. Hey! 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 Hey. Ali Akbar, jangan lawan aku, nanti kamu bisa terkapar.
Ali Akbar. Jangan jangan bertanya saya sampai kita terkesan. Rar. Yo 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 yo. Yono Bakri, abis di Ali Akbar, Ali Akbar langsung terkapar, tidak bisa berkata-kata. Yo. Lagi masih. Next, 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 next. Slack. Yo, 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 Rio. Wis, wis. Sumpah demi Allah, ini belum ada liriknya. Sumpah demi Allah, ini belum ada liriknya. Tapi jangan dihina, apalagi dihujat. Aku begini demi suci Allah. Religi, religi. Yeah. Hey. Rio, 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 Rio. Semua Rio. Katakan Rio, Rio, Rio. Rio, 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 Rio. Yo, Gautama, make some noise for Gautama. Please welcome Gautama. This is Gautama. Mas, sudah mas, terlalu heboh mas. Oh. Saya mau cerita. Kayak iklan zaman dulu ya. Di Jakarta, saya belum hafal jalan. Ah. Wup. Ya, belum hafal jalan. Oh, udah habis. Habis. Kok bisa? Habis. Ya, karena, doang. Karena lu belum hafal jalan di klakson. Next. Yo. Aku ada type. Kalau aku like, aku like. Aku swipe. Oke, tepuk tangan dulu dong buat komika-komika Suci One X dan juga Suci X yang sudah beta. Kayaknya memang fokus di stand up aja kalian berempat ya. Sebelum kita mengetahui siapa yang akan menang Suci X atau Suci One X, kita akan menyaksikan performer dari alumni Suci One X. Suci One X, karena kita sekarang masuk di sesi roasting lah. Langsung saja kita sambut Ate. Halo Besti, kenalin aku Ate, anak tentara, jadi aman hari ini. Sebenarnya nih kalau boleh jujur ya, harusnya gak ada gua hari ini di sini. Gue tuh niatnya komika cadangan menggantikan Unggas ini yang lagi sakit, ternyata dia bisa sembuh, dokter hewannya bagus. Akhirnya gua ngerosting aja, apa ya, aman ya. Harusnya gue gak tahu nih, ada juara satu sama juara dua diadu. Harusnya gue gak iri ya kan? Gara-gara tahu gue jadi iri, kok juara tiganya gak diadu juga gitu. Kan ada juga juara tiganya, walaupun bule tapi ada ya kan? Tapi kenapa sih itu editornya males ya? Bikin subtitle gitu ya, males. Gue tahu kalau gue diadu sama Chris jatuhnya bukan ngadu stand up, tapi ngadu TOEFL. Itu gue tahu. Tapi adu juga dong gitu loh. Biar adil. Lu pikir gue gak bisa stand up bahasa Inggris? Bisa gue. Gue 2 tahun di gue. Ini kali ini gue mau ngerosting aja nih orang-orang ini nih ya. Orang-orang yang gak lebih sukses dari gue. Mobil ada gue, mobil ada. Ya walaupun nyicil sih bang. Ali Akbar. Tepuk tangan dong untuk Ali Akbar. Boleh jalan-jalan gak sih? Ali Akbar, Ali Akbar. Ali Akbar ini sekarang suka bikin konten iri dengan temannya yang punya mobil. Padahal doyannya tuh ikut kompetisi stand up, tapi sifatnya kayak kompetisi dangdut, jual kesedihan. Ali Akbar ini termasuk orang yang jorok, asal kalian tahu teman-teman. Dia pernah punya tur namanya Dar Der Dor sama gua keliling Indonesia. Waktu itu ke Jambi, dari Jakarta ke Jambi.
tapi dia pakai baju cuma satu, gak bawa apa-apa lagi. Maksud gue kita ke Jambi bukan mau beli jambu, ya kan? Dia cuma kaos, celana Hawaii, tas kecil isinya KTP sama ATM, udah. Maksud gue lo tau Dora gak? Dora main ke gunung, main loh, pakai tas ransel. Dia tur cuma tas kecil begitu. Dora aja bawa... Dia gak bawa apa-apa. Ah sih cuma kayak gitu, celana Hawaii, ya Allah. Dia stand up cuma begitu bang. Celana Hawaii, baju kaos biasa. Dia cuma stand up kayak dress code-nya orang mau pelepasan penyu. Gautama Sindhu. Weh, agak beda nih. Gautama Sindhu nih terkenal dengan tebak-tebakan. Dia nih jamet Jepara. Terkenal dengan tebak-tebakan. Kalau dia ngaku bapak-bapak Fanny. Ya Fanny karena ada tebak-tebakannya ya kan. Kalau tebak-tebakan dicabut bapak-bapak doang dia tuh. Tapi gue akuin tebak-tebakannya Gautama di Suci itu lucu-lucu banget. Dia kalau udah stand up bawa tebak-tebakan pasti pecah. Saking pecahnya hubungan persahabatan Radit dan Ernest pecah juga. Itu Gautama tuh. Lu pikir lu doang yang punya tebak-tebakan nih, tebak-tebakan gue juga banyak bro. Tebak-tebakan mah skill semua komik. Lu nih bisa gak lu tebak nih hewan-hewan apa yang suka heran? Cicak. Ah, bisa juara dua gue itu kalau di Suci X tuh. Ah, Yono Kabri. Hah? Bakri, Yono Bakri. Giginya jarang, jobnya padat. Yono Bakri ini juara satu Suci X. Dia komik persona flora dan fauna. Makanya gue takut nih ngerosting dia, takutnya animal abuse. Yono Bakri baru jadi juara, dia langsung jumawa. Dia kemarin, story itu mobil-mobil terus. Padahal mau dipakai nge-gap itu. Lebih cocok itu sih Yon, emang. Isu kan soalnya sekarang kan semenjak dia Suci X dan juara, rambutnya diubah-ubah. Ya kan? Kenapa rambutnya diubah? Karena muka gak ketolong. Males ngeliat muka nyentrik aja lah gua gitu. Ya ampun. Rambutnya hitam, ya Allah, merah, merah hitam kayak AC Milan ya kan. Mukanya kayak belakang AC ya kan. Gua ngatain orang enak ya kayak gitu-gitu dong. Ini model tetap lukis hantu. Ya non. Oke, itu dah. Terakhir dah untuk Rio Dumatubun. Dendam kesumat gua sama orang ini. Dia ini juara Suci 1X. Persona Satpam, dulu dia suka jaga pintu bank, sekarang dia jaga crowd. Tapi semenjak juara Suci 1X, dia resign dari Satpam. Emang orang kalau mental artis baru, dapat exposure dikit langsung jumawa gitu. Akhirnya dia resign gak jadi apa-apa. Tuh. Orang resign tuh karir makin bagus nih, rambutnya makin gondrong aja udah. Apa coba kalau gondrong mah jilatin lidah buaya juga kelar gitu. Dia berani-beraninya resign. Dulu dia tuh abis Suci 1X, berapa bulan kemudian tuh jobnya masih banyak tuh. Jobnya ada di mana-mana. Sekarang masih sama, cuman ada jedanya. Jobnya ada di mana? 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 Di sini doang udah. Tapi Rio ini personanya paling kental lah. Hampir kayak Bang Rigen. Personanya suka marah-marah. Kalau komik lain tuh premis set up punchline, dia premis set up teriak. Emosi doang ditebelin, punchline-nya enggak. Dia tuh pernah kesel. Karena dia tuh kesel sama istrinya yang suka marah-marah. Anak yang bandel. Seolah-olah dibikin istri sama anaknya ini jahat banget. Padahal kalau dipikir-pikir, mereka tuh masih baik loh. Masih menganggap Rio itu sebagai kepala keluarga. Malah kalau dibalik, malah dia yang lebih jahat. Menganggap mereka berdua sebagai premis. Emang ini orang. Oke ya. Oke, sekian buat Ate. Terima kasih. Terima kasih Ate. Bisa gitu ya Ate ya. Keren ya. Lucu terus Ate ya. Itu semua kan tiba-tiba itu. Gak ada yang disiapin ya. Iya, kagak ada di belakang tadi. Gue aneh banget orang nyuruh roasting tiba-tiba. Tapi langsung matok banget. Bisa aja orang Lampung. Oke, Bang Ate. Sekarang terima kasih Bang Ate. Thank you Ate. Q.
Kita akan langsung saja mengetahui siapakah yang menjadi pemenang dan atau nilai tertinggi pada episode spesial tahun baru ini. Kita akan mau tahu siapakah kira-kira yang akan menjadi pemenangnya, apakah dari Suci X atau dari Suci One X. Oke, kita akan mengumumkan dari penilaian yang paling rendah dulu ya, biar dia bisa introspeksi. Kenapa dijudge? Tadi katanya senang-senang. Ya senang-senang. Berarti di awal katanya happy-happy dijudge. Dan langsung saja kita akan mengumumkan siapakah yang menjadi pemenang. Komika dengan nilai tertinggi pilihan penonton di studio adalah... Dan akan mendapatkan 10 juta rupiah. Untuk yang mendapatkan 10%, kita sebutin langsung lari keluar ya. Jangan di stage, oke? Malu, malu. Oke, langsung ya. Komika dengan nilai terendah yaitu 10% adalah... Gautama! Langsung. Gautama 10%. Gak usah. Komika... Dengan nilai 20%. Yono Bakri. Kayak pemenang. Dan 20% ada dua. Yono Bakri dan juga Rio Tumun. Maka juaranya adalah Ali Alfa. Selamat Ali mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Ali. 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 Pemenang episode kali ini adalah dari Suci One X Ali Akbar. Terima kasih. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Capek banget. Perjalanan yang panjang, sangat panjang. Kita sudah melalui audisi dari tahun 2020 dari Suci One X. Iya betul. Sehingga 2022 sampai sekarang 2023. Selamat tahun baru semuanya buat teman-teman yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Yes. Ya pokoknya terima kasih buat yang udah hadir di studio dan juga yang udah nonton di rumah. Pokoknya selamat tahun baru. Semoga resolusi-resolusinya di tahun 2023 ini segera tercapai. Amin. Ya. Sampai ketemu lagi. Suci X KJLS.